Rosa, silakan Rosa. Ini, cak. Ini paket lengkap ya. Ganteng, suara enak, pinter-pinter. Dua-duanya maksudnya, ya kan? Iya. Menurut lo gimana, cak? Pinter kan? Hah? Pinter, pinter. Ganteng, suara enak, suaranya bagus, hati meleleh. Dua-duanya lo maksudnya lo. Ya enggak? Iya dong, benar. Ya kan? Iya. Oh, berdua ini ya Allah. Hah? Gimana kamu harus ngomong apa ini? Aku gak tau, jangan aku deh yang komentarin, boleh gak? Oke. Tukeran. Tukeran boleh gak? Ini bagian gue komentar tapi kayaknya. Gak apa-apa. Kenapa kamu takut mengomentari Afgan? Enggak. Ada apa kamu dengan Afgan? Jelaskan aja. Astagfirullahaladzim, kok gue dimarahin? Bisa dijelaskan. Kenapa Cak? Iya, kenapa? Ada apa? Kan Afgan itu pinter, iya. Ganteng. Ganteng. Suara enak. Nah. Mark juga sama, ganteng, pinter, suara enak. Iya. Ya. Dua-duanya. 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 Menggemaskan. Banget. Buat Rosa. Buat apa sih? Berdua-duanya menurut aku ada, kalau Afgan ada jelas ya, Afgan. Jelaskan. Afgan jelas. Baru mau ngomong tapi gue gini terus. Ya, ya. Jadi kalau menurut aku, kalau Afgan udah pasti dia adalah penyanyi. Ya pasti kenapa? Penyanyi solo. Apa ya? Solo apa? Solo. Gak tau, gak usah dijelasin. Yesus, ayo. Ayo. Menyanyi, ini cepet bentar ya. Sampai dicopot loh. Oh nervous. Gak tahan loh. Enggak, aduh. Penyanyi solois lelaki terbaik Indonesia. Di Indonesia apa? Penyanyi solois terbaik Indonesia, terganteng gak? Terganteng gak Cak? Tergantung. Tergantung. Kalau Mark, tergantung. Kalau Afgan ceritakan tentang lagu ini. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan dengan lagu ini? Afgan tolong tangannya diluruskan ya sebelum Pak bercerita. Pak di depan tangannya iya. Apa yang dirasain ya? Kayaknya sama juga deh kayak Mark. Mencintai tapi kayaknya gak bisa gitu. Aduh, mencintai. Tapi gak tahu sama siapa ya. Cak, lu beresin lah Cak. Kasihan Cak. Emang gak bisa ya? Gue tuh gue pernah tahu. Gue lebih nervous denger komentarnya daripada pas nyanyinya. Sumpah, jangankan kamu, aku juga. Takut kalau ada mereka. Gak mumpung momennya tepat. Gak, momennya kan bagus, lagi bagus. Ya, ditonton oleh seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat Indonesia lagi ngeliat. Di jadi, apa ya, apa istilahnya tuh dipastikan. Ya, gitu. Dijelaskan semua. Duduk perkaranya harus jelas. Betul, betul. Bagaimana kan kira-kira? Jadi gimana? Kira gimana Afgan? Perasaannya kayak apa sih? Perasaannya seneng sih, semua ditonton Ocha. Jadi... Afgan itu baru gentleman. Itu baru gentleman. Afgan, my man. Ngomong-ngomong lo judges lo, inget gak waktu itu si Teh Ocha sama Mark pernah duet lagu bareng. Kamu yang kutu, do you remember? Of course. Ingat gak? Kamu nonton gak ya bro? Nonton. Did you watch it? Nonton, gue nonton. Lu ngeliat? Lihat. Gimana perasaanmu pas nonton? Bagusan versi lu berdua sama Teh Ocha atau Mark sama Teh Ocha? Lu jujur aja bro, lu sebagai penonton di rumah. Jujur, Mark bawainnya dengan gayanya dia sendiri. Jadi menurut gue keren-keren aja sih. Cuma dengan versi yang agak sedikit berbeda. Aha. Jadi menurut gue Mark bisa membawakan semua lagu dengan gayanya dia. Which is itu satu hal yang bagus. Thank you Kak Afgan. Congrats. By the way, bro Afgan, jangan kemana-mana dulu. Mumpung lu lagi di sini nih ya, susah dapetin jadwal seorang Afgan. Ada Afgan, ada Rosa di sini. Boleh lah. Duet. Iyalah. Duet. Ayo dong, duet. Ayo Cak. Tapi Teh, jangan lagu kamu yang kutunggu. Cak. Karena itu lagu udah terlalu Afgan booming. Udah. Gara-gara kamu. Iyalah. Ayo, yang Cak. Lain dong. Sia-siakan, Cak. Berikan kejelasan, Cak. Cepetan. Ya. Kejelasan. Nyanyi dong, bukan kejelasan. Iya, kejelasan, kepastian. Nyanyi. Tapi lagu lain, jangan yang kamu yang kutunggu kalau boleh. Jangan yang karena... jangan yang ku menangis juga. Ku menangis. Ayo, ada nggak lagu kalian berdua yang kalau nggak di atas panggung, kalian kan deket nih ya. Apa lagu yang kalian selalu nyanyiin bersama selain Kamu Yang Kutunggu? Ini lagu kesukaannya Ocha. Ocha yang minta request malam ini nyanyi lagu ini. Enak aja aku nggak request. Aku nggak request. Oh Rosa yang minta. Aku nggak request. Aku minta, aku nggak request. Request kok. Aku enggak dong. Apa judulnya? Judulnya Siapkah Untuk Jatuh Cinta Lagi? Asik. Waduh! Asik. Aku! Oh, iya.
Siap ngajak? Siap ngajak. High five. Kalau marah, kalau marah. Ayolah. Boleh lah, Teh, ayolah. Kamu ayo. Selalu siap jatuh cinta, okay. Kak. Oke, okay, Ben. Ini lagu High Five, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi, kita todong on the spot. Gak gitu ceritanya. Rosa. Tunggu. Gak gitu ceritanya. Gak apa-apa, Teh. Gak ayo. Gitu ceritanya. Gak perlu diceritakan, Cak. Panjang. Gak perlu diceritakan, kamu akan tahu dengan sendirinya kok, Cak. Biar netizen yang menilai. Langsung. Jadi ya. Langsung aja. Itu. Guys. Yang mesra yang mesra dong, Cak. Guys, nyanyi seolah-olah, kita tuh gak ada. Ya. Nyanyi seperti kalian biasa nyanyi berduaan setiap hari. Apa, kenapa? Oh gitu, biasanya jadi, Ocha yang nyosong. Biasanya kalau di rumah, aku, Ocha datang, terus kita nyanyi-nyanyi iseng-iseng selalu lagu ini. Oh jadi yang sering ke rumahnya kamu Ocha gitu ya? Oh gitu. So, ceritanya salah. Ya kan, kan tahu rumahnya di mana. Kan deket, tetanggaan. Gitu. Oh iya. Jadi lebih sering Ocha ya? Tetanggaan. Iya, ya udah, guys, tetangga. Mari kita saksikan duet antara tetangga. Ayo, ini dia, siapkah kau untuk jatuh cinta? Sumpah demi Allah, aku gemeter. Come on. Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita, dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di sidukku. Udah.